Amang Batara Guru, di hari nauli, di bulan nadenggan, hari nauktaka siniti, bulan najinujuran, di alama pangataran namarapang namarjual, pangataran ni anak doho pangataran ni boru, namar sangap namar tua, nungadiso namataraja, doho tina soripada, naingot dia katona, siano puta si singa mangaraja. Sebagai salah satu pejuang nasional Indonesia yang membela tanah air di ranah kelahirannya Sumatera Utara, keturunan Sisingamangaraja, khususnya Sisingamangaraja 12, perjuangan dan pengorbanan serta kepemimpinan beliau yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang militer, spiritual, ekonomi, adat istiadat dan hukum, patutlah kiranya mendapat penghormatan dan penghargaan yang layak sesuai dengan apa yang telah diperjuangkannya dan dikorbankannya. Dan segala sesuatu yang baik yang telah beliau teladankan patutlah kini dijadikan teladan. Horas! 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 Ada pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Dalam rangka 100 tahun gugurnya pahlawan nasional Raja Singamangaraja, sengaja kita membuat sebuah video dokumenter. Video ini sengaja untuk mengungkap segi-segi kesejarahan, strategi dan taktik perang yang dilakukan Raja Singamangaraja sebagai contoh bagi generasi muda memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Raja Sisingamangaraja adalah seorang tokoh pemersatu berbagai suku-suku di Sumatera Utara, berbagai agama yang ada di Sumatera Utara. Bahkan Raja Sisingamangaraja mampu mengatur strategi perangnya sampai ke Aceh dan ke Sumatera Barat. Inilah yang kita lihat kegigihan dari Raja Sisingamangaraja mempertahankan negeri tercinta ini. Dengan arti kata, beliau dinyatakan adalah raja pahlawan yang bermata hitam melawan kolonial Belanda yang bermata putih. Sumatera Utara adalah sebuah tempat dengan keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa. Sejak abad ke-7, Sumatera Utara adalah tempat di mana berbagai negara datang dengan keperluannya masing-masing. Dan hingga kini, Sumatera Utara adalah tempat di mana keberagaman penduduk tinggal dengan berbagai segi kehidupan yang sangat menarik. Kemajemukan suku bangsa dengan latar belakang ekonomi dan budaya serta agama yang beragam tersebut memberi citra tersendiri. Sejarah membuktikan bahwa keindahan dan kekayaan Indonesia termasuk tanah Batak menjadi daya pikat tersendiri bagi bangsa lain untuk datang. Namun sebagian besar dari kedatangan berbagai bangsa zaman dahulu ternyata ada yang mempunyai maksud-maksud tersendiri, seperti kedatangan Belanda yang mengakibatkan pecahnya perang di tanah Batak. Nah, di tanah kelahiran Bakara inilah merupakan tonggak sejarah tempat bermulanya perjuangan Sisingamangaraja. Bakara berada di bagian barat daya Danau Toba dengan dinding-dinding gunungnya yang bertirai embun serta lembah curamnya yang dibelah riak sungai. Di tempat ini terdapat sebuah gua legendaris dan cikal bakal legitimasi kelahiran pemangku Sisingamangaraja pertama yang bernama Raja Makuntal. Jenis tumbuhan langka mengitari gua ini
bernama Sangkamadeha. Sebenarnya mengenai sejarah Raja Singamangaraja, orang Batak yang dahulu lebih tahu dan telah dituliskan dalam catatan-catatan mereka yang disebut buku sejarah mengenai proses kelahirannya. Kenapa dibilang beliau itu Raja Makutel? Karena bangsa Batak pada ketika itu beliau lahir, bangsa Batak terhutal, terkejut karena diiringi dengan angin puting beliung, petir, hujan lebat. Disitulah proses kelahiran Raja Singamangaraja. Sejak kedatangan bangsa Portugal dan Spanyol pada abad ke-16 tarikh Masehi inilah dinasti Singamangaraja dimulai. Dinasti ini tetap bertahan bahkan terus berlanjut dan bertambah kokoh, apalagi dengan kedatangan bangsa Inggris dan Belanda. Selama beratus-ratus tahun, dinasti Singamangaraja dengan 12 generasi berturut-turut telah menjadi raja imam bagi rakyat Batak. Kalau kita lihat dari sejarah urutan nama-nama Sisingamangaraja pertama sampai 12 adalah sebagai berikut. Sisingamangaraja pertama adalah Raja Makutal. Sisingamangaraja II adalah Opu Raja Tinaruan. Sisingamangaraja ketiga adalah Raja Itubungna. Sisingamangaraja IV adalah Tuan Sori Mangaraja. Sisingamangaraja kelima adalah Raja Palongos. Sisingamangaraja keenam adalah Raja Pangulbung. Sisingamangaraja ketujuh adalah Opu Tuan Lobut. Sisingamangaraja kedelapan adalah Opu Sohalopoan. Sisingamangaraja kesembilan adalah Opu Sotaronggal. Sisingamangaraja kesepuluh adalah Opu Tuan Nabolon. Sisingamangaraja ke-11 adalah Opu Sohahuaon. Sisingamangaraja ke-12 adalah Opu Pulobatu, gelar Patuan Bosar. Pisau Kajero 4 adalah pisau pusaka kerajaan Singamangaraja. Pisau ini bermula dari Singamangaraja pertama, yakni diterima dari Raja Uti. Itu adalah pesan yang sampai kepada Raja Singamangaraja bahwa beliau sebelum jadi raja harus mengambil beberapa barang-barang pusaka dari Raja Uti. Antara lain pisau Gajedopak, Pujur Seringis, Tabu-tabu Terapulang. Dan pada saat Raja Singamangaraja sampai ke tempat dari Raja Uti, kemudian menyampaikan apa maksudnya dan segala macam cobaan, Raja Uti pun memberikan pisau ini kepada beliau. Bahwa apa yang disebut pada awalnya, semua harta pusaka itu diserahkan pada Raja Singamangaraja pertama. Dan mulai saat itu, beliau sah menjadi Raja Singamangaraja yang pertama. Kemudian pisau Gajedopak ini dipergunakan di setiap acara pemilihan Singamangaraja berikutnya. Jika ada anak Singamangaraja lebih dari satu orang, maka acaranya itu harus menunjukkan tiap orang, siapa yang mengikuti upacara terakhir harus bisa mencabut pisau Gajedopak. Mereka yang bisa mencabut dan menghunus pisau Gajedopak dengan sempurna, dialah yang disahkan menjadi raja. Sejak meninggalnya Singamangaraja XI, yaitu Opu Sohahuaon, maka pemerintahan dilaksanakan oleh Raja Perlubuk, yaitu anaknya yang tertua. Sedangkan Patuan Bosar, gelar Opu Pulobatu, masih berusia kira-kira 10 tahun di bawah usia Raja Perlubuk. Tetapi setelah berjalan beberapa tahun, kemudian ada hal-hal yang memaksa harus diadakan pemilihan siapa jadi Singamangaraja. Diadakan upacara tersebut, seperti Margodang, ternyata yang dapat menjawab pisau Gajedopak dan sempurna adalah adiknya, yaitu Patuan Bosar. Dan disahkanlah beliau menjadi Raja Singamangaraja XII. Sisingamangaraja XII adalah seorang pejuang sejati yang anti penjajahan dan perbudakan. Ia kesatria yang tidak mau mengkhianati bangsa sendiri demi kekuasaan. Ia berjuang sampai akhir hayatnya. Sejarah mencatat bahwa sepak terjang Sisingamangaraja bersama rakyat ketika itu sangat tidak masuk akal. Karena selain tidak memiliki alat perang yang tidak secanggih Belanda, medan perangnya pun sulit dilalui.
tetapi beliau pantang menyerah seperti dalam pertempuran di Bahal Batu, di Balige, di Pinto Samosir, di Sepoholon, di Simanulang Toruang, di Uluang, di Sipangan Bolon Girsang. Persenjataan umpamanya itu Belanda sudah menggunakan itu persenjataan yang disebut semi otomatis. Sedangkan tentara Singamangaraja waktu itu masih senjata yang malah pakai itu apa namanya senjata kuno ya, dan lebih banyak menggunakan pedang, panah maupun tombak. Jadi kekalahan itu terutama dilihat dari segi teknologi militer, karena Belanda juga membawa meriam pada waktu itu, sudah ada ya, diketemukan waktu itu meriam. Akhirnya serangan ini bisa dipatahkan. Pertempuran-pertempuran itu membuat beliau semakin terdesak, sehingga beliau mengungsi ke tengah rimba raya di daerah Kelasen, Sionum Hudon, Tapanuli Utara. Beliau juga bersembunyi di goa-goa supaya tidak tertangkap oleh Belanda. Dalam keadaan dikejar-kejar inilah Sisingamangaraja 12 berulang kali berkata, "Bukan karena hutang nenekku, hutang ayahku atau hutangku sendiri makanya aku dikejar-kejar, melainkan karena kehormatan atau wibawa daripadamulah ya Opung Mulyajadina Bolon, dan karena orang-orang yang bermata hitam." Pernyataan ini menggambarkan betapa ia sangat tertekan atas penyerangan-penyerangan yang digencarkan Belanda. Namun tekanan itu tetap ia hadapi dengan tegar, karena ia begitu menghormati Tuhannya dan ingin terus membela kaumnya. Inilah markas besar pahlawan Raja Singamangaraja ke-12 yang dibangun tahun 1885. Waktu pendirian markas Raja Singamangaraja ini jumlah pasukan pada waktu 137 orang. Di antaranya termasuk panglimanya orang-orang Aceh. Tapi sewaktu mereka datang di markas ini air sangat jauh. Itu makanya diciptakan Raja Singamangaraja ke-12 yaitu PAI Tugal namanya, yang di samping markas ini sekarang. Sampai sekarang air itu masih hidup lagi. Pada tahun 1907, kira-kira awal, datangnya pasukan Christopel mengejar pasukan Raja Singamangaraja ke-12, sehingga akhirnya Raja Singamangaraja ke-12 mengundurkan diri dari markas ini, pergi mengelilingi Piabalane sampai ke Simaninggir, sampai ke Sijarango, sampai ke Pakat, balik lagi ke Pinin, masuk ke Tarabintang, dan dari Tarabintang masuk ke Bungus, dan dari Bungus ke Pencinaran, dan dari Pencinaran mereka masuk ke Gua Pinagam sampai Binagaboang. Di waktu dulu zaman penjajah Belanda datang ke Tapanuli, bertinggal di Lintong Nihuta. Dari Lintong Nihuta turun dari Sibuluan. Dari Sibuluan pergi ke kampung Simaninggir. Masuklah Raja Singamangaraja ke Simaninggir. Dimintalah perlindungan kepada nenek moyang kami, Raja Opu Dukun atau Opu Raja Nibata. Raja Singamangaraja itu disambut dengan baik, disambut Opung Raja Nibata, dikasih makan, dikasih perlengkapan dari kebutuhan dari Raja Singamangaraja. Raja Singamangaraja menggunakan kekuatan rakyat semesta. Karena rakyat pun yang berada di pebukitan, di kalau tahu daerah Meat ini, di sebelah atasnya itu adalah gunung-gunung. Itu sampai rakyat pun itu menggulingkan batu-batu. Ya, jadi itu keikutsertaan rakyat dan logistik. Dimanapun ada tentara Singamangaraja ada, rakyat sudah serta menyajikan logistik berupa kue seperti sekarang disebut lapet, pisang, itu logistik wilayah namanya. Nah, di sini kita melihat ya, jauh sebelum para pendahulu kita seperti Jenderal TB Simatupang maupun Jenderal Nasution melaksanakan perang rakyat semesta, Singamangaraja sudah melaksanakan
itu cikal bakal daripada perang semesta ini. Inilah satu kekaguman saya kepada Raja Simangaraja. Sebagai penganut aliran Parmalim dan selaku Raja Imam, Sisingamangaraja memiliki ciri-ciri karismatis dan mampu membuat mujizat-mujizat, seperti layaknya mendatangkan hujan, menduakan tanaman dan hewan piaraan supaya tidak ada gangguan. Kalau terjadi misalnya musim kemarau, hujan lama baru datang, maka berkumpullah penduduk itu di satu tempat atau di tanah lapang, maka singa mangaraja itu pun mendoa atau dalam bahasa Batak bertonggo kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lama habis dia bertonggo, hujan pun datang. Ini salah satu kesaktian singa mangaraja. Jadi kalau Parmalim ini sejak tahun sebelum tahun 1907 beliau sudah mengajar kepada nenek saya Raja Mulia untuk mengembangkan ajaran Parmalim itu. Dalam terjemahan Setempel Singa Mangaraja 12 itu tertulis dalam, artinya inilah cap si Maharaja Negeri Toba, Bakara nama kotanya, hijrah Nabi 1304. Karena Parmalim itu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan darah. Pendapat-pendapat mengenai hal tersebut boleh saja beragam. Namun satu hal yang sekiranya patut kita yakini ialah bahwa Sisingamangaraja adalah seorang pemimpin yang memang memiliki karisma luar biasa sehingga mampu menggerakkan rakyatnya berjuang membela ranah leluhur. Salah satu kelebihan yang membuat Sisingamangaraja 1 hingga Sisingamangaraja 12 sangat terkenal adalah sikapnya yang khas dalam menghadapi masalah perbudakan dan tawanan. Bahkan tindakannya untuk memerdekakan orang yang sedang terpasung karena hutang atau alasan lain telah membuat rasa hormat yang tinggi terhadap para Sisingamangaraja di kalangan penduduk tanah Batak. Jadi ada kata-kata bijak orang Batak, kalau raja di depan dikejar, raja di belakang dinanti, ditunggu, raja di tengah harus dikerumuni. Nah, jadi itulah sifatnya orang-orang bijak, jadi raja-raja di tanah Batak. Jadi tidak minta apa penghormatan yang besar-besar dari masyarakatnya. Ya Anda lihat sendiri peninggalan Sisingamangaraja sampai sekian apa yang ada. Harta beliau yang ada di Bakara, di bumi Angus Belanda, sawah kebun dikuasai orang lain. Sisingamangaraja ini adalah raja yang dicintai rakyat dan raja yang dihormati. Kalau beliau pergi ke suatu daerah dengan tidak dikomando, penduduk-penduduk itu sudah siap menyiapkan makanan, sudah siap menyiapkan perbekalan. Apabila beliau berkunjung ke daerah lain, maka yang pertama kali beliau lihat di daerah itu, siapa orang di sana yang terkucil, siapa orang di sana yang apabila terpasung. Inilah menjadi perhatian yang sangat serius bagi beliau untuk diselamatkan, untuk dibebaskan. Karena beliau tidak suka melihat sifat-sifat perbudakan, sifat-sifat pelecehan. Beliau sangat tidak suka. Yang sangat beliau sukai kehidupan masyarakat yang sangat sejahtera, yang sangat bersahabat, dan
saling menyayangi satu sama lain. Si Singamangaraja Raja mengingat bahwa dia telah menyunting Burundaria, langsung membawa satu rumah lengkap, mulai dari tiang sampai ke atap. Hanya dalam satu hari dari hari Amboho, bisa langsung berdiri besoknya di Tanjung Bunga, Huta Godam. Karena apa? Pasukannya sudah melebihi dari 400 orang pada waktu itu, yang langsung bisa mendirikan satu rumah dalam tempo 2 hari. Inilah rumah pemberian daripada si Singamangaraja tersebut. Raja yang lembut, raja yang damai, tapi raja pendirian yang tegas. Jadi tekad Singamangaraja melawan Belanda adalah sampai akhir, sampai titik darah yang penghabisan. Sampai bertahun-tahun di hutan, segala penderitaan dihadapi untuk mempertahankan tanah Batak dan tidak rela rakyatnya dijajah Belanda. Sebagai generasi muda Batak, saya bangga mempunyai seorang pahlawan yaitu seperti si Singamangaraja. Saya tidak pernah membayangkan betapa sulit dan kacanya waktu itu, tetapi beliau tetap dengan rendah hati dan semangat yang berkobar serta berkomitmen bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan Sumatera Utara untuk dikuasai oleh Belanda. Akhirnya waktu Baja Singamangaraja merasakan pertempuran, ya, kembali ke terutama ke Bakara, tentara Belanda sudah siap. Beliau dikejar sampai ke gunung-gunung, dan kita sebagai orang Batak harus bangga bahwa Raja Singamangaraja tidak pernah menyerah kepada Belanda. The last battle, the last bullet, pertempuran terakhir, peluru yang terakhir, sehingga beliau pun tewas, yang didahului oleh putrinya. Sebenarnya putrinya waktu itu belum tewas, masih luka berat, tapi yang tewas putranya itu Patuan Anggi dan Patuan Nagari. Sesudah Raja Singamangaraja tewas, dua putranya tewas, menyusul kemudian putrinya Lupian. Dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia, si Singamangaraja XII adalah seorang pejuang yang tidak mau berkompromi dengan Belanda, sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menewaskan hampir seluruh keluarganya melawan penjajah. Patuan Bosar Opu Pulubatu atau si Singamangaraja XII bersama kedua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi dan satu putri kesayangannya yang sangat pemberani Lopiang serta beberapa panglimanya yang berasal dari Aceh gugur pada saat yang sama, yaitu tanggal 17 Juni 1907 di Sionom Hudon. Kemudian Belanda memusatkan serangannya ke markas Singamangaraja di Aceh Bulbulon. Di dalam pertempuran ini terjadi pertempuran tidak seimbang. Karena pertempuran tidak seimbang, ya memang Singamangaraja bertempur habis-habisan dan pantang menyerah dan mengatakan bahwa inilah saat terakhir dan kami pantang menyerah. Belanda pun akhirnya menyerang pasukan Singamangaraja. Satu persatu panglimanya terbunuh dan satu persatu anaknya terbunuh. Yang pertama terbunuh adalah Patuan Nagari, anaknya yang tertua. Yang kedua Patuan Anggi. Yang ketiga putrinya Lupian. Bersama mereka ini juga tewas seluruh panglima-panglimanya, termasuk yang dari Aceh. Pada waktu itu yang bisa terlepas cuma 3 orang, yaitu Boru Sagala dan anaknya Raja Butal, dan sebagai bendahara pada waktu itu itulah Amat Tubuk Sinaga. Jenazah Raja Singamangaraja XII, Patuan Nagari dan Patuan Anggi dibawa dan dikuburkan Belanda di Tangsi Tarutung.
dan pada tahun 1953 Raja Sisingamangaraja XII, Patuan Nagari dan Patuan Anggi dimakamkan kembali di makam pahlawan Soposurung Balige yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961. Terhadap generasi muda Indonesia sekarang ini, pesan yang pokok dalam perjuangan Singamangaraja melawan penjajah sampai titik darah penghabisan boleh dikatakan supaya pendek, semacam Nolime Tanjere, seorang Rara Abis. Artinya sikap bebas melawan sikap budak dari seorang yang seperti burung tinggal, merupakan jenis yang langka di kalangan pejuang-pejuang semacamnya. Singamangaraja benar-benar sendiri sampai titik darah penghabisan, sementara pahlawan-pahlawan lain sudah menyerah atau bergabung dengan pihak penjajah apapun alasannya. Singamangaraja memilih mati. Perjuangan dan pengorbanan Raja Sisingamangaraja ke-12 beserta seluruh keluarga dan masyarakat Sumatera Utara menjadi catatan sejarah, menjadi sebuah tinta emas dalam makna sejarah bagaimana perjuangan kegigihan pahlawan nasional Raja Singamangaraja mempertahankan eksistensi negeri ini dari penjajah Belanda. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, tentunya kita sangat menghormati dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai perjuangan Sisingamangaraja. Untuk itu, tentunya kita dalam rangka memperingati 100 tahun gugurnya pahlawan nasional Raja Singamangaraja mempelajari sejarah perjuangannya sehingga kita di masa depan memiliki nilai juang dan semangat rela berkorban untuk negeri kita tercinta Indonesia ini.